Salam sejahtera, Anda bersama dengan saya dalam channel ini untuk kupasan berita terkini dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini. Mak dia banyak kali halau dia keluar rumah. Bekas tunang Anju dedak aib. Nampaknya kemelut hubungan Zarina Enjoli bersama bekas tunangnya Dato Seri Kazrul Elzi masih tidak berkesudahan, masing-masing saling mengeluarkan kenyataan dan saling berbala. Terbaru, menerusi perkongsian di TikTok, Kazrul mendakwa pelakon itu pernah dihalau keluar dari rumah beberapa kali serta melabel Zarina atau lebih mesra disapa Anju sebagai wanita toksik. Dakwa Kazrul lagi, Anju pernah memukul kepala adiknya dengan telepon serta memaki anak tunggalnya dengan perkataan yang kurang baik. Tak payahlah acah suci walhal diri itu penuh kekotoran. Adik sendiri pun dia pukul kepala dengan handphone, mak dia sendiri halau dia keluar dari rumah itu banyak kali dah sebab biadab dan chemical woman. Kalau anak sendiri dimaki hamun dengan perkataan babi dan sial dari mulut sendiri, manalah anak itu nak rapat dengan ibu. Hari-hari anak itu tidur dengan nenek sebab mak dia toksik. Banyak lagi kisahnya kalau nak cerita, kita buka sikit dulu, nak sangat kan tulisnya. Dalam perkongsian lain, Kazrul turut meluahkan rasa syukur pertunangan mereka berakhir di tengah jalan. Malah, Kazrul turut menitipkan pesanan supaya cermin diri sendiri terlebih dahulu sebelum membuka aib orang lain. Allah tunjuk awal 2 minggu bertunang, kemudian putus. Syukur selisih malaikat 44 tak nak dah jumpa orang macam puaka ni, mulut jahat, hati kotor. Search Google bersepah gambar bogel, manusia tak ada adab. Cermin diri sendiri sebelum nak buka aib orang, jangan meroyan, kuat sangat tulisnya. Sekian perkongsian berita hiburan kali ini, nantikan berita selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih.